Pemerkasaan sukan wanita juga sama penting dengan sukan lelaki. Tegas Menteri Belia dan Sukan, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Ia terbukti apabila pembangunan atlet wanita juga mendapat tempat dalam Belanjawan 2020 yang dibentangkan baru-baru ini dengan peruntukan RM10 juta. Tambah Syed Saddiq lagi, beliau sendiri juga mahu wanita turut diberikan peranan penting dalam pembangunan sukan negara. Oleh itu katanya, selain peruntukan khusus RM10 juta itu, pihaknya juga telah memperuntukkan dana khususnya untuk wanita menerusi Majlis Sukan Negara MSN yang akan disuntik ke dalam persatuan-persatuan sukan bagi memperkasakan atlet wanita selain dalam program pembangunan bola sepak negara NFDP. Dalam belanjawan MSN khususnya, dana yang akan disuntikkan kepada persatuan-persatuan sukan yang akan dikategori, yang akan diklasifikasikan untuk penggunaan skuad wanita. Sebagai contoh, kalau diturunkan kepada rugby, there's also a carved out budget bagi wanita, hoki wanita, bola jaring wanita, football and the rest. So ia bukan sahaja terhad kepada 10 juta tersebut. Dan pada masa yang sama, bagi bola sepak, saya dah maklumkan dana NFDP itu sendiri perlu ada carving out untuk golongan wanita dalam bola sepak. Itu perkara yang sangat mustahak. Dalam NFDP, pihaknya akan melantik beberapa pegawai untuk memantau program berkenaan selain bekerjasama dengan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM untuk mencari dana bagi memperkasakan bola sepak wanita. Beliau ditemui pada sidang media selepas menyampaikan ucap tama di seminar memperkasakan pembangunan bola sepak negara di Seri Kembangan, Selangor.